Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku intens berkomunikasi dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang belakangan diisukan akan menjadi bacawapres mendampingi bacapres Prabowo Subianto. Menurut Hasto, PDI Perjuangan sudah menegaskan Gibran dan seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan yang berusia muda menjadi jurkamnas pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sebenarnya saya banyak mendengar keputusan belum diambil. Dan kita tunggu saja, tapi saya juga intens berkomunikasi dengan Mas Gibran. Bahkan belum lama ini seluruh kepala daerah dari PD Perjuangan yang muda-muda itu ditugaskan sebagai jurkamnas, juga sebagai juru bicara di wilayahnya masing-masing. Jadi ada beberapa kepala daerah yang muda. Yang pertama Mas Dito itu dari Bupati Kediri usia 31 tahun. Kemudian Jimmy Andrea itu 31 tahun, Bupati Dairi, Bobby Afif Nasution, Wali Kota Medan, 32 tahun, Muhammad Nur Arifin, Bupati Trenggalek, 33 tahun, Sultan Rizka, Tuanku Kerajaan, Bupati Darmasraya, 34 tahun, Diah Hayuning Pratiwi, Bupati Purbalingga, 36 tahun, Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta, 37 tahun, Estianah, Bupati Demak, 38 tahun. Ahmad Yani, Bupati Gresik, 38 tahun. Vivian Adiningsi Mus, Bupati Kepulauan Sula, 39 tahun. Hengki Kurniawan, Bupati Bandung Barat, 40 tahun. Risa Herdavid, Bupati Bangka Selatan, 40 tahun. Dan Eri Cahyadi, ya Wali Kota Surabaya, 46 tahun. Jadi seluruh kepala-kepala daerah yang muda ini ditugaskan untuk menjadi jurkamnas dan juga sekaligus juru bicara Pak Ganjar Prof. Mahfud di wilayahnya masing-masing. Kami sudah mengeluarkan surat instruksi, begitu Pak Ganjar Prof. Mahfud didaftarkan di KPU, langsung semua tiga pilar partai bergerak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.